Guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama aku di channel Inaya. Oke, di video kali ini aku mau berbagi pengalaman aku, tips buat kalian semua yang mau tahu apa sih rahasianya bibir aku tuh nggak hitam, terus nggak kering, terus nggak pecah-pecah gitu. Ini aku nggak pakai apa-apa ya guys ya. Oke. Untuk lanjut ke videonya, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Kita lanjut ke videonya. Oke guys, jadi aku itu rajin banget pakai Vaseline, tapi ini udah mau habis. Aku rajin banget setiap malam tuh pakai Vaseline. Ini tuh fungsinya buat bibir aku ya. Buat bibir aku itu fungsinya untuk ini supaya nggak kering, supaya nggak pecah-pecah. Ini wajib banget sih punya Vaseline, ini tuh wajib punya banget. Kalau aku, kalau kalian nggak tahu kan itu beda. Tapi ini tips buat dari aku buat kalian, kalau kalian mau ikutin cara aku. Terus yang kedua, aku itu biasanya pakai odol atau Pepsodent, itu aku pribadi. Jadi kalau aku mandi gitu, aku selalu pakai odol gitu, diginiin lama, gak lama sih, cuma beberapa menit aja supaya kayak kering dulu gitu. Kan semrawing adem gitu ya di bibir. Itu bisa salah satu, jadi salah satu cara untuk mencerahkan bibir atau supaya pink gitu. Ini aku gak pakai lipstick sama sekali. Abis itu, ini yang paling banget pokoknya. Paling utama banget yaitu pakai es batu itu dijamin banget. Kenapa? Karena es batu tuh adem gitu, lembut tuh kayak adem banget. Nah aku tuh biasanya kalau pakai es batu itu pada pagi hari, dan cara pemakaian es batu ke bibir itu, kalau cara aku nggak langsung ditempel gitu, enggak. Jadi aku tuh dibalut dulu pakai tisu, kalau enggak pakai kapas. Jadi es batu dibalutin tisu, terus aku kompres gini, aku betul-betulin gitu. Itu cara aku. Ada tiga cara. Nah itu tiga-tiganya itu masih sering banget aku pakai. Kalau yang pakai odol dan Pepsodent itu jarang, jarang banget. Dan ini tuh Vaseline ini tuh bermanfaat banget buat ini, buat bulu mata aku juga. Bisa lihat bulu mata aku jadi kayak agak lentik gitu. Jadi Vaseline ini tuh ada manfaatnya banyak banget. Ini aku coba pakai ya. Aku oles setiap malam tuh gini. Udah, terus kalau buat bulu mata aku tuh biasanya aku ini cocokkan bulu mata, terus ada Vaseline juga. Ini cara aku ya guys ya, ini pengalaman aku setiap harinya kalau aku mau pergi gitu atau aku mau dandan gitulah pokoknya. Ini aku ambil dulu Vaseline-nya di sini, terus ininya aku balurin gini biar kayak ada apa sih, kayak ada kan Vaseline kan kayak melembabkan ya. Jadi ini buat untuk melembabkan bulu mata kita. Terus untuk memanjangkan juga ya. Kan bisa lihat kan tuh. Jadi wow, membahana banget kan bulu matanya. Oke. Udah cukup segitu aja video dari aku. Makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe.